Amanda Manubu, pemeran Andin, Ikatan Cinta, beralih profesi dari dunia akting menjadi host. Dilansir dari beberapa sumber media, Amanda Manubu menjadi seorang host setelah keluar dari sinetron Ikatan Cinta. Honor pemeran Andin, Ikatan Cinta itu bisa dua kali lipat dari honor sinetron Ikatan Cinta. Ini membuatnya menerima tawaran untuk menjadi host di acara TV nasional. Menurut Amanda Manubu, menjadi host itu memang susah, tapi masih banyak yang membantunya. Susah itu pasti, tapi dibantu dengan Kak Ruben, ada Kak Igun, dan ada Kak Wendy. Jadi sama-sama menolong saya karena saya masih jadi anak baru di sana. Bantuin saya di sana untuk jadi host. Dan beberapa tahun sebelumnya, saya juga pernah menjadi host dibantu sama mantan kekasih, Bill Saputra. Amanda Manopo pun mengungkapkan honornya atau gajinya yang menjanjikan dari honor yang ia dapat di sinetron Ikatan Cinta. Amanda menjadi host dimanfaatkan untuk mendapat pengalaman di dunia hiburan. Sebelum terungkap penghasilan Amanda Manopo dan Arya Saloka setelah sinetron Ikatan Cinta merajai televisi Indonesia melonjak tajam, ia tak hanya mendapatkan gaji dari sinetron, tapi juga berbagai sumber mulai dari endorse hingga bintang iklan. Gaji pemeran Andin Ikatan Cinta tersebut membuat warganet penasaran. Amanda Manopo tentu mendapat honor fantastis karena membintangi sinetron tersebut. Karirnya juga kian meroket usai bermain Ikatan Cinta. Amanda Manopo juga mampu membeli barang-barang mewah dari hasil kerja kerasnya. Selain itu, Amanda juga sudah mampu membangun rumah masa depannya sendiri. Dan pernah dilansir di akun beberapa sosmed, gaji Amanda Manopo per bulan 4 miliar. Jadi bisa dihitung perharinya Amanda Manopo mendapatkan gaji 133 juta rupiah.